tunggu mancing, ada rasa lah. Bawa kamera. Haa, dia dia. Kena jari. Alhamdulillah, baru ni terlepas. Pecoh jari. Ini ada seekor, dia lekat ke bawah. Alhamdulillah. Rezeki lah. Bawa kamera. Ni nak pergi mancing ni. Sebelum tu tengok jari dulu. Hari ni hari Sabtu. Pagi tadi, daripada semalam lah saya tidur kat Gelangi. Petang baru balik. Pukul 4 tadi sampai rumah. Pukul 5.30 turun mancing. Cari umpan udang. Tengok jari dulu. Alhamdulillah. Ada rezeki pada jari dulu. Mancing tak lagi ni. Alhamdulillah. Dah ada hasil dah. PEM. Musyai suruh ni dia pergi ke tebing lah. Jari ni dekat tepi ke. Dia tak nak makan tajol lah sekarang ni. Ada pula. Mana ni? Dia bergumpal kat tadi. Rezeki ni adalah dalam 2 kilo lebih. Dekat 3 kilo juga. Ah, tu apa pula nak buka. Kakak lompat keluar. Ah, ni dia. Hasil. Alhamdulillah. Sedap-sedap ni. Rezeki. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semua sahabat? Okey sahabat, air surut lagi ni sahabat. Air surut pula. Air surut ni memang waktu paling sesuai lah untuk memancing. Sungai Pahang tengoknya dah kering dah. Ini belah hulu. Kalau belah hilir kering, belah atas ni, apatah laginya. Okey sahabat, tadi saya tengok jaring dapat seekor bawa kamera. Dalam 2 kilo lebih ke 3 kilo lah tu baun tu. Okey sahabat. Saya hari ni. Target utama. Cari bladder lah. Macam biasa lah saya nak cari ikan besar-besar. Ikan bladder saya nak pakai mata. Semua nombor 17 hari ni. Target kalau dapat. Udang tu tak ada arah lah. Memang. Lucuk lah biasanya. Kalau ada rezeki. Alhamdulillah. Kalau tak ada. Nak buat macam mana. Sebab. Target kena hop, nak target hop besar je ya. Nak target pari, bladder, hop besar-besar macam tu je. Sebab air surut ni memang musim pari lah, musim bladder lah. Okey sahabat, tanpa buang masa sekarang ni. Waktu pukul 5.45 dah. 5.45, menghampiri pukul 6. Sebenarnya sahabat, saya nak beritahu sikit lah. Kalau nak mancing ni, kita kena tahu waktu dia. Bukan main sebarang turun je mancing. Dia kena ada waktu dia sahabat. Waktu dia kalau pagi dalam pukul 7.30 tu sampai pukul 11. Itu waktu dia makan . Lepas tu kalau petang pukul lepas asar tu dalam pukul 4 lebih pukul 5. Pukul 5 bawa ke pukul 7 pukul 8 malam lah. Lepas tu dia makan pagi pulak pukul 3 pagi sampailah 7 pagi balik. Waktu dia makan . Tapi kalau pagi ni, kalau dia ambil umpan, memang gorgong lah. Memang bapak-bapak ikan lah. Ikan kecil dia tak makan dah belah-belah 3 pagi sampai 7 pagi. Dia pukul 6.30 pagi tu, ikan kecil makan balik. Sebab tu kita kena tahu . Waktu-waktu dia. Sebab tu kalau saya turun, memang
Oh, ada makan. Kalau saya turun, memang waktu dia, waktu tang ikan makan je lah sahabat. Ha, pukul 5.30, pukul 6 tu waktu dia kemuncak lah. Ha, sampai pukul 7.30 ke pukul 8 malam. Lepas tu dia slow balik pukul 3 pagi. Okey sahabat, membebe banyak ya. Ha, itu info apa? Ilmu sedikit ilmu yang nak saya sampaikan, ilmu daripada pengalaman saya memancing selama ni. Ha, kita bukan main sebarang pergi je. Dia ada makan. Tak ada hal pukul 1 tengah hari, pukul 2 dia ada makan. Tapi slow sikit lah. Ha, kalau waktu dia ha, memang gasak lah. Sebab tu saya mancing sejam je. Sejam, setengah jam. Ha, biasa begitulah. Paling lama pun saya mancing 2 jam. Ha. Lepas tu saya balik, saya turun balik. Saya pergi waktu dia je. Okey sahabat. Tanpa buang masa, kita tengok hasil apa yang ada dekat sini. Lubuk ni. Ini lubuk nombor 2 lah. Ha, lubuk pari. Saya tak pergi. Sebab dia jauh sikit daripada sini. Ini lubuk kampung saya sebelah tu je. Pengkalan saya seminit je daripada lubuk ni ke pengkalan seminit je. Sebab tu kalau saya balik malam tu dalam pukul dekat pukul 8 pun sempat lagi sampai rumah maghrib. Ha. Okey. Kita tengok hasil dia umpan udang. Ada makan. Udang. Lepas lah mata 17. Hari ni semua pakai mata nombor 17. Kasar pula udang. Tak ada rezeki lah. Kasar ni. Pari ke blader? Macam pari tapi kuat. Lepas tu saya pakai mata besar semua sahabat. 2 kali dah udang terlepas tadi. Udang saiz kasar-kasar. Tapi tu kalau umpan kalau pakai mata udang ni habis ni. Sudah mata besar tak dapat naik. Saya abah-abah ni. Pari. Ini padu saiz ni. Kasar. Saiz. Waduh mantap. Rezeki kan. Tak dapat udang, dapat ikan besar. Dia kena ekor juga. Mana nak tahan kalau perambut 10 pound, 15 pound. Alhamdulillah. Strike. Kasar ni. Banyak ke? Tak ada? Ya? Orang nganyuk jari. Tak ada. Oh, besar rumah ni. Ini saya. 4 kilo aku. 5 kilo. Tak ada baru sampai. Aduh. Sai. Tol. Barulah monster.
Cari payah. Banyak jari. Dia kabur tak ada ikan ni. Mana pelayar? Kita cari pelayar kejap. Sabar. Dia punya ekor pun kasar. Pendek ke tengok dia. Telah. Kawan dengan boy kamera. Duduk sini. Kawan dengan boy kamera. Air suruk ni monster-monster naik sangat. Pari pun besar-besar. Biasa pari besar pinggan. Kilo. 2 kilo tu. Dah kira besar lah. Ini ha. Bawa kamera pun 3 kilo dia. Hari ni saya umpa udang semua sahabat. Saya malas nak gali cacing hari ni. Sasar udang tadi sekejap. Umpan besar-besar sikit hari dah gelap ni. Bukan benda. Nanti dia apa? Dia gelap dah kena balik. Umpan masih ada. Tak apa umpan banyak-banyak. Habis kita balik. Hasil alhamdulillah. Jarang-jarang nak dapat ya pari besar gini sungai jelas. Ini kira monster dia ni. Memang saiz kasar sahabat. Bahaya lagi tu ekor dia. Pari ke udang makan macam ni? Udang kalau ada rezeki naik. Hari ni lepas. Tak apa, kita cuba lagi. Cuba umpan udang. Mana udang ni? Kasar macam ni baru sedap. Umpan. Mata 17 dah molek masuk. Buang sikit depan dia. Kopok sikit bagi udang ni nampak cacat. Selain daripada keluar bau, dia nampak udang ni cacat. Memang dia makan terus. Dia ada ni tadi kat bawah ni. Dia dah makan dah. Tak tahu lah. Sama ada pari ataupun belida. Nampak cara dia tu macam pari. Pari je. Anak belida. Anak belida. Lepas. Sembak dah tu. Lepas lagi.
Berida ni. Oh, dah rasa sekilo lebih. Dia main je. 4 kali dah dia makan. Oh, satu je rupanya beridanya. Dia makan main-main. Ha. 4 kali je dia main. Ha. Kali ni dia telan. Tak tahu hok lain ke. Hok ni lah. Tengok dia sikit je kena. Oh, ada lagi. Ini besar. Ini besar. Ini sembat betul-betul. Aku lepas juga. Lepas juga. Ah. Dia main-main. 5 kali lah ni. Dia makan, dia luah balik. Sembat tak lekat. Mungkin yang besar-besar ni ke agung. Beli dia. Kalau nampak tadi dah melantar dah tu. Dia tarik. Tak apa. Tak dapat hari ni, hari esok. Esok cuti sahabat. Hari Ahad saya turun pagi kat sini. Sesudah subuh. Piramli arwah di Khabar. Arwah Piramli Khabar sesudah subuh. Saya sampai. Arwah Piramli ke arwah... Apa eh? Cerita Piramli tu. Lupa lah saya. Dia makan macam tu lah tak? 5 kali lah. Dia henjuk, 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 henjuk. Kita sembat tak kena. Anak beda kot. Kalau bapak dia telan halu. Tapi dapat cam sahabat. Saya dapat, biasanya dapat cam eh. Kalau tak ada lair, tak ada ikan lair makan, umpan ni, memang ada yang besar kat bawah. Memang ada pemangsa-pemangsa. Ha, contoh belida. Ha, kalau ada belida, ikan lain pun dia tak ada dekat kawasan ni. Ikan kecil. Biasa kawasan ni memang banyak. Banyak ikan lain. Yang mengambil umpan ni. Kali ni tak ada. Mesti ada monster-monster belida bawah ni. Tak apa. Awal lagi ni. Baru pukul 7. Ada setengah jam lagi. Kita tengok apa yang strike lagi. Udang dah. Oh, ni, dia makan lagi. Dia makan lagi. Udang memang 3-4 kali dah sahabat. Terlucuk ke? Ha, tu. Nampak dia makan. Dia makan macam ni. Leader ni. Anak dia kot. Oh, dia bawa kayu lah pula. Anak beda kot. Main tu. Dia lah dah sedai ni lah main. Dia makan main-main. Ini telan. Telan. Tak apa, kita ambil buat baseball. Kita ambil isi dia, kita buat baseball yang ni. Ha, 4 ekor. Sebab itulah saya cakap sahabat. Pukul 5 tu turun mancing insya-Allah. Sampai pukul 7:30 ke. Pukul 5 pukul 7. 2 jam lebih lah. 2 jam. Okey tu. Umpan macam biasa. Udang. Ah, ni dia. Udang nak kena besar-besar macam ni. Kalau nak cari blader. Sangkut daripada ekor. Keluar ke dekat kepala. Buang depan ni. Kopek sikit abang. Kopek. Dia lahir tu dia melambai-lambai kulit tu. Bila ikan nampak. Dia ingat udang ni cacat. Sebab tu kata hal tajur tu kena bau. Padahal dekat tepi tebing tu banyak ikan-ikan lain. Jadi ikan-ikan ni dia nak benda yang
cacat-cacat sikit macam gewang tu, nampak dia melayang-layang atas air tu. Dia sambar. Hari ni banyak bercerita yang nak panjangkan konten ni. Kau tidak nak bersambung. Hari ni malah nak sambung rasanya. Malah nak sambung. Esok buat konten lain. Esok hari Ahad boleh dua. Dua ni. Dua sesi esok. Pagi balik. Petang tu gua balik. Okey sahabat. Orang ada azan ni. Menandakan masuk dah waktu maghrib. Maka dengan ini saya berhenti dulu memancing. Kita jumpa dekat rumah sahabat. Saya nak timbang pari ni. Hari ini dua-dua monster . Kena jari monster seko. Mancing monster seko pari. Okey. Kamego kena jari mancing ada 3 ekor asli. Pari ni memang kasar sahabat. Selama mancing ni jarang-jarang sangat nak dapat besar-besar gini. Anak bleeder 2 ekor hasil untuk petang ni. Daripada pukul berapa tadi? 5:30. Daripada 5:30 sampai pukul 7 lebih. Okey. Kita jumpalah kat rumah sebab saya nak timbang ikan ni. Tak tahu apa. Rasa 2.8 kg kot. Tak sampai juga 3 ni. 2 kilo lebih ni. Yang baru ni 2.6 kg. Rasa ni besar sikit lagi. 2.8 kg kot. Okey, hebat. Kita jumpa kat rumah lah. Saya timbang. Bawa kamera ni 3 kilo. 2.8 kg. Okey, kita tengok. Okey sahabat, semasa saya nak angkat panci semua ni nak balik. Sangkut kaki. Mata nombor 17 nak rezeki. Dapat dah seekor udah. 5-6 kali lucuk udah. Sebab pakai mata besar . Ini itulah cakap tadi. Kalau rezeki tu tak ke mana. Naik juga. Yang kelima, hasil kelima. Okey, ni kita jumpa kat rumah lah. Saya angkat panci lah. Kau ni nak rezeki naik. Last minute. Rezeki malam. Alhamdulillah sahabat. Rezeki hari ini. Undang ni memang betul-betul rezeki lah. Berapa kali tadi? Terlucuk 5 kali. Udang ni terlucuk. Tengok, pasti hidup lagi . Kita timbang ikan boy komero. Hasil jari, hasil pertama tadi. Berapa kilo ni? Tu 3 kilo 300 boy komero. Tu pari. Pari ni bajet saya 2.8 kg. Berapa kot?
2 kilo. 1, 2, 3, 4, 5. Ngangang 2.5 kilo. Ha. Pari ni. Okey, macam mana saya nak ambil gambar ni? Nak buat tan ni. Oh, macam mana? Gorgong, dua-dua gorgong. Ha. Tahu. Okey, sahabat. Saya nak cepat ni. Dah pukul apa sekarang ni? 7.50. Ha, saya nak solat dulu. Okey. Sehingga kita berjumpa di konten yang kedatang lah, sahabat. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudi menonton tu ya. Tengoklah waktu. Tengok waktu saya mancing macam mana. Kalau kita nak cari hasil yang macam ni, kena tahu waktu, umpan, lubuk. Okey, sahabat. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.